Hai semua, kembali lagi di Dapur Cedal. Di video kali ini aku mau masak tumis terong yang pedas. Tumis terong pedas ini rasanya enak, cara buatnya mudah dan bahan-bahannya juga simple. Jika ingin tahu cara buatnya, yuk tonton terus video ini sampai selesai ya. Siapkan 3 buah terong, lalu kupas dan potong-potong ya. Nah, ini dia terongnya sudah aku kupas dan potong-potong. Lalu sisihkan. Siapkan bumbunya. Di sini ada 7 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit dan 3 buah cabai merah besar. Jika teman-teman suka lebih pedas, cabai rawitnya bisa ditambah ya. Lalu blender semua bumbu ini sampai halus. Tambahkan air secukupnya supaya blendernya lebih mudah dan bumbunya lebih cepat halus. Nah, ini dia bumbunya sudah di blender. Sisihkan terlebih dahulu. Siapkan minyak. Setelah panas, masukkan bumbu yang sudah di blender. Lalu tumis bumbu ini sampai harum dan tanak. Setelah bumbu tanak, masukkan terong. Terongnya ini sudah aku cuci sebelumnya ya. Tambahkan air setengah gelas. Aduk rata. Tambahkan 1/4 penyedap rasa, 1/4 sendok makan garam, dan setengah sendok makan gula pasir. Tambahkan juga 2 sendok makan kecap manis. Aduk-aduk rata. Dan masak terong ini sampai matang ya. Nah, setelah matang dan airnya juga menyusut, lalu kita angkat terongnya dan siap disajikan. Tumis terong pedas sudah matang dan siap disajikan. Terima kasih telah nonton video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.